Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya pada channel ini, channel yang tak pernah bosan untuk terus memberikan informasi terbaru kepada kalian semua. Pada video kali ini dan pada kesempatan kali ini juga, kita akan berdiskusi dan saling berbagi informasi, yaitu mengenai ternyata Lesti Kejora menyukai Hari Jambi bukanlah karena ketampanan dan berbakat, melainkan Lesti Kejora menyukai Hari Jambi dikarenakan hal ini. Jadi simak videonya sampai habis dan tolong iklannya jangan di skip. Lesti Kejora atau yang lebih akrab dipanggil dengan sebutan nama Dedek Lesti ini, ya siapa yang tak kenal dengan dia. Gadis berhijab jebolan penyanyi dangdut Indosiar ini semakin terbuka saja tentang masalah asmaranya. Kedekatannya dengan seorang pria saat ini semakin nyata di depan publik. Hal itu bisa kita buktikan dengan isu yang sedang berkembang saat ini. Namun yang menjadi pertanyaannya sekarang adalah pria mana yang sudah meluluhkan dan merontokkan hati Lesti yang selama ini terluka. Ya siapa lagi kalau bukan pria tampan asal Jambi peserta Liga Dangdut Indonesia 2020 yang bernama Hari Putra. Pria bayi inilah yang sedang mengobati kekecewaan Lesti selama ini. Semenjak kenal dengan Hari Jambi, sedikit demi sedikit sakit hati Lesti sudah mulai terobati atas luka yang dirasakan diri selama ini. Namun apa yang menyebabkan Hari Jambi bisa meluluhkan hati Lesti yang selama ini terluka? Simak videonya sampai habis. Yang pertama yaitu Hari Jambi memiliki sifat yang santun dan baik hati. Tidak bisa dipungkiri bahwa Hari merupakan sosok pria tipenya Lesti. Hal itu juga sudah dinyatakan oleh Dedek sendiri. Menurut Lesti, Hari adalah pria santun dan baik hati. Yang kedua adalah Hari serius dalam segala hal dan tanggung jawab. Kedekatan Hari dan Lesti selama ini membuat Dedek semakin tahu saja bagaimana sifatnya Hari sebenarnya. Menurut Dedek, Hari orangnya serius dalam segala hal, salah satunya dalam hal belajar. Lesti yang merupakan salah satu dewan juri Liga Dangdut Indonesia 2020 dan juga sering membimbing Hari. Dari situlah Lesti mengetahui bahwa Hari orangnya serius. Tak terkecuali dalam urusan pacaran. Selama Lesti dengan Hari, Hari sangat serius untuk membina hubungan ke jenjang yang lebih serius lagi. Selain itu, Hari juga memiliki sifat yang tanggung jawab. Hal itu terbukti selama di panggung Liga Dangdut Indonesia 2020. Hari selalu menampilkan yang terbaik. Yang ketiga, Hari memiliki sifat yang mudah bergaul dan gentleman. Duta Lida dari Provinsi Jambi ini diketahui salah satu peserta Liga Dangdut Indonesia 2020 dengan follower Instagram terbanyak saat ini. Hal itu disebabkan oleh salah satu sifat Hari yang fair terhadap semua orang. Dalam pergaulannya sehari-hari, Hari juga diketahui sangat dekat dengan semua peserta lainnya. Tak hanya dengan peserta Lida saja, Hari juga dekat dengan host Lida 2020 yaitu Jirayut. Kemudian juga dengan para dewan juri dan para kru Indosiar. Tak ayal dari sifatnya yang sedemikian membuat orang lain nyaman untuk berteman dengan dirinya. Tak hanya itu saja, Hari juga memiliki karakter pria yang manly atau pria yang gentle. Bukan rahasia lagi
bahwa Harry saat ini dikabarkan sedang membina hubungan dengan salah satu dewan juri LIDA 2020. Ya, siapa lagi kalau bukan Lesti Kejora? Padahal Harry hanyalah peserta Liga Dangdut Indonesia 2020 yang masih bertahan di top 9 besar saat ini. Namun, karena ia memiliki sifat yang gentle, Harry tak segan untuk menunaikan niat baiknya untuk mendekati Lesti. Dari situlah Lesti begitu menyukai dan mengagumi sosok Harry sampai saat ini. Itu saja informasi yang bisa kami sampaikan kepada kalian semua. Jangan lupa untuk terus mendukung Harry dari Jambi. Dan jangan lupa juga untuk mendukung channel ini dengan cara subscribe, like, share, dan tekan tombol loncengnya. Jangan lupa juga untuk berikan kritikan dan masukan melalui komen di bawah video ini. Itu saja informasinya. Jika ada kesalahan, kami minta maaf. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.